Ibu. Kenapa, Ibu? Ibu jangan tinggalkan Bunda, Bu. Ibu jangan tinggalkan Bunda, Bu. Ibu. 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 Ibu, Ibu. Kau tengok, apa dah jadi pada ibumu? Kau jangan biarkan ibumu mati tanpa pembelaan, Muna. Dan kau mesti membalas dendam. Membalas dendam, Muna. Aku akan tolong kau. Terimalah aku sebagai pendampingmu.
jabbar al mutakabbir al ghani al barik al mushawwir al jabbar al mutakabbir al ghani al barik al mushawwir. Bagus. Sekarang ustazah terangkan maksud asfal husna tadi ya. Al jabbar maksudnya maha perkasa. Al mutakabbir bermaksud maha megah. Al-Holik bermaksud maha pencipta. Al-Barik maksudnya apa? Maha pembuat. Bagus. Dan Al-Mushawwir maksudnya maha pembantu. Bagus. Kita ulang lagi sekali ya. Kasar dengan budak-budak tu. Tak elok. Hei, anak aku ke tu? Ha? Anak aku ke semua tu? Kau dah masak belum ni? Dah masak belum untuk buka? Belum sempat lagi, bang. Saya baru je habis mengajar budak-budak tu mengaji, kan? Datuk tunggu apa? Pergi masak cepat! Hei! Ini je yang kau mampu buat. Ha? Tak sedap langsung ni. Apa masak macam ni? Ini macam nak bagi kambing makan. Betul tak? Lain kali masak sedap sikit. Faham? Abang, saya nak minta izin nak cakap sikit. Beras dah habis. Barang-barang dapur pun banyak yang dah tak ada, abang. Eh, kepala otak kau ni boleh tak berfikir sikit? Ha? Jangan jadi bodoh sangatlah. Jangan jadi bendul sangatlah. Pergilah pinjam orang. Boleh tak jangan nak menyusahkan hidup aku? Boleh tak? Saya seganlah, bang, nak pinjam-pinjam ke orang. Oh, segan? Ha? Cantik ke kau nak segan? Oh, kahwin dengan aku tak segan pula. Ha?
Suka bisa kau orang. Cita, memanglah aku nak pergi. Tangan aku dah gatal ni. Tapi masalahnya aku tak ada duit ni. Ha. Apa? Minta ke bini aku? Kau dah gila? Bini aku tu haprak lah. Mana dia ada duit weh? Dia tu macam lembu tu tak? Ha. Asyik bismillah sana, bismillah sini. Kalau dia baca bismillah tu, duit boleh turun berlangit tak apalah juga. Ini menyusahkan telinga aku duk dengar benda tu semua. Ha. Di mana bu pun. Abang. Wei, 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 wei. Lembu dah sampai. Aku tengok kau balik. Kita pergi terawih sama-sama ya, bang. Eh, tak payah nak sembahyang terawih sangatlah dekat sana. Sembahyang dekat sini sudahlah. Tapi abang, bukankah terawih berjemaah itu lebih afdal? Lebih besar pahalanya. Wei, kau tak payah nak ajar aku sangatlah. Kau ingat aku buta ke pasal agama ni? Ha? Wei, kalau kau setia dengan aku pun, kau boleh masuk syurga lah. Dah, tepi sikit. Kalau macam tu, saya minta izin pergi dulu ya, bang. Nak pergi jugalah ni. Ha? Dah, berambut cepat sikit. Ya mak ayah, nyusah ke hidup aku je. Kau ada ke tak ada ke sama je. Ni, lagi satu aku nak ingat kau. Dah sampai nanti, nak pergi ke surau tu. Kalau nampak lembu mana-mana, bawa sekali pergi surau. Faham? Assalamualaikum. Dah, mengambil. Cepat sikit. Okey. Apa kata kalau kau kahwin lagi surau? Kau kahwin lagi 3 kota. Apa dah? Kau cakap senanglah nak suruh kahwin. Masalahnya dekat rumah tu. Bagi aku kahwin. Eh, Fauzi. Lah, takut bini punya. Kabat. Kita ni, ni nak bagi tahu eh. Kita lelaki. Kuasa kat tangan kita, bukan kat tangan dia. Agak baik sikit ah. Bengap-bengap. Fauzi, Fauzi. Kau susah sangat, Fauzi. Kau ceraikan je dia tu. Aku suruh dia bina masjid. Bukan merobohkan masjid. Kau ni akai ada tak? Ya, nah, betul lah cakap dia. Apa yang betul? Ni. Ya, okay, beritahu. Budi. Kita kalau dah kahwin, kita mesti kena ada anak. Kalau tak ada anak, hidup kita tak sempurna. Betul. Kau faham tak? Betul. Eh, hey, aku nak tanya kau ni. Kau ada otak ke tidak? Ha? Kalau Tuhan tak bagi anak, mana aku nak cari anak? Selahir bayi dengan kau. Yang kau bengap lagi sekali ni kenapa? Ha? Yang kau selalu duk asyik mengharap bini kau yang kau main kau cakap apa ni? Mandul. Mandul tu? Datang kau yang mandul tu. Relax! Mulut aku tak ada suara punya mandul! Jaga sikit mulut kau! Baik! Jaga kau? Oh, siapa aku? Tak heran lah! Malam ni dah tahu rumah pun, pengen ketat! Dapat kau ni mana? Pecah kau! Apa aku? Tengoklah! Thank you.
Fauzi. Gimana? Ibu nak aku gimana tidur dengan kau? Bismillahirrahmanirrahim. Abang? Abang bangun, bang. Kita sahur sama-sama. Aku gila makan. Aku tak nak makan. Bangunlah, bang. Sekejap je kita sahur, ya? Bangun, ya? Gila. Aku cakap aku tak nak. Aku tak nak lah. Faham atau tidak? Sekejap je, bang, ya? Bangun, bang. Pergi je lah sebelum aku tendang kau. Pergi, pergi, pergi. Padaku hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Lembutkanlah hati suamiku, ya Allah. Kau bukakanlah hatinya untuk mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Kau berikanlah petunjuk dan hidayah kepadanya ke jalan yang benar, ya Allah.
Kau kabulkanlah doaku. Kabulkanlah. Kabulkanlah ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Abang, saya nak cakap sikit. Saya kesian tengok abang kerja macam ni. Saya ingat nak tolong abang. Kalau saya buat juadah berbuka, kemudian saya tumpang dekat warung Pak Liman, abang izinkan tak? Ikut engkau lah. Ni, lagi satu aku tak suka kau jaga budak-budak. Faham? Maknanya abang izinkanlah ni, abang tak marah. Berapa ribu kali ya, aku nak suruh aku cakap? Ha? Kalau aku cakap aku bagi, aku bagilah. Aduh, aku lambat ni. Abang, tumpangkan saya ke rumah Pak Liman boleh? Cepat sikit. Laku tidak tu, itu Pak Liman tak yamin. Kau letaklah atas meja di warung Pak Liman tu. Tak habis nanti, Pak Liman pulang kan? Syukur Abi. Terima kasih Pak Liman. Terima kasih banyak. Itulah, saya ingat saya nak buat juadah biasa je. Lauk pauk kampung, bubur, pengat, kuih muih sikit. Tentang harga jualan dan untung tu saya serahkan pada Pak Liman. Saya rasa Pak Liman lebih arif, lebih tahu tentang itu. Beginilah Raudah, Pak Liman ambil untung sikit aja. Tapi walau bagaimanapun kamu dah ada persaingan. Sebab si Senah tu pun buat kuih-muih dan lauk pauk hantar dekat orang Pak Liman. Alhamdulillah, selalunya habis. Ada kali dia tak cukup. Tak apalah Pak Liman. Rezeki masing-masing kan? Kalau macam tu, saya ingat saya nak balik dululah. Macam-macam nak buat. Barang-barang pun tak beli lagi ni. Jadi, kamu ada ke modal buat semua tu? Saya cadang nak ambil hutang dulu untuk beli barang-barang tu. Nanti bila dah dapat hasil, saya pulangkan balik. Tak payahlah kamu nak berhutang-hutang, Raudah. Ambillah ni yang buat modal. Tak payahlah Pak Liman. Segan saya dibuat ni. Raudah, ambil duit ni. Rezeki. Ha, nanti masak sedap ya. Kenapa kamu menangis, Raudah? Dah lama rasanya saya tak rasa kasih sayang seorang ibu dan ayah. Mak Bia dengan Pak Liman anggap saya, layan saya macam seorang anak. Terima kasih, Mak Bia. Pak Liman, dah lah, Raudah. Hari ini hari kamu. Kita tak tahu belah lagi kita bila, Abang.
Assalamualaikum. Assalamualaikum, Una. Apa khabar? Bila Una sampai, Mak Una dekat rumah. Dah lama saya tak jumpa dengan dia. Dia sihat? Kau peduli apa mak aku hari tidak? Kau kisah apa mak aku sakit ke tidak? Kau kisah? Kenapa Muna cakap macam ini dengan saya? Saya datang ni cuma nak bertanya khabar aje. Hai, suka hati aku lah cakap apa? Tak apalah. Saya minta diri dulu ya. Saya tadi buat hal lah, bos. Saya pancit. Tapi tak apa. Saya janji saya hantar barang tu tepat waktunya. Selalu alasan yang sama. Selalu! Dan 4 jam awak lewat. 4 jam awak lewat. Lepas tu bawa lori. Kalau kena aksiden, siapa yang rugi? Saya yang rugi. Itu awak ada fikir? Hey, bos, apa ni langgar-langgar, bos? Tak payah cakap macam tu. Saya dah fikir masa-masa. Ni gaji bulan ni, saya berhentikan awak. Bos. Bos, jangan macam tu, bos. Saya tak boleh berhenti, bos. Saya kena kerja. Kenapa tak boleh berhenti? Saya, bos. Syarikat saya. Hak saya. Bos, dah dekat raya ni, bos. Kalau tak kerja, mana saya nak cari duit? Tak apa, tak apa. Saya berhentikan awak juga. Tak apa. Okey. Ha? Boy ingat saya heran ke kerja ni, ha? Banyak lagi tempat lain lah saya boleh kerja. Tak heranlah. Ha, pergi lah sini. Pergi cari kerja lain. Saya pun ramai lagi nak kerja dengan saya. Baru jadi pun nak belagak. Ayah baik belah lah. Pergi, pergi, pergi. Ramai lagi nak kerja dengan saya. Assalamualaikum, Yus. Waalaikumsalam, Kak Dah. Ni, Yus nak ke mana ni? Oh, saya nak pergi kedai. Mak suruh beli tepung. Nak buat cengkodok. Syukur, alhamdulillah. Cantik sangatlah tu.
Kalau akak nak minta tolong belikan barang, boleh tak? Eh, boleh. Banyak ke sikit, Kak? Boleh tahanlah. Kalau banyak sangat, you setakut lupalah. Eh, tak payahlah kot. Akak rasa sikit je, you mesti boleh ingat punya. Hmm? Ni, sekejap lagi akak naik atas, akak ambil duit 100. You tolong belikan akak gula 2 kilo. Gula 2 kilo? Besar 1 kilo. Sekilo? Bawang kecil 1 kilo. Sekilo? Bawang putih pun 1 kilo. Bawang putih pun 1 kilo? Cili kering RM5. Jap. Eh, belilah otak you. Ni nak buat pergi kenduri ke apa ni? Maaflah, you akak ingat macam sikit je tadi. Tapi bila dah sebut, macam banyak pula ya. Tak apalah, macam ni. Akak ni atas ambil duit, akak ambil sekali kertas dengan pen, ya? Tak payah, tak payah, tak payah. Alah, apa akak ni? Sekarang zaman moden lah. Mana ada orang pakai pen dengan kertas? Sekarang orang pakai handset lah. Handset bluetooth, bluetooth lah. Kita boleh bluetooth macam-macam lagu, gambar semua. Ya. Akak, akak sebut satu persatu. You catik dalam ni. Okey. Okay. Apa tadi? Tepung 2 kilo. Tepung 2 kilo. Gula 2 kilo. Gula 2 kilo. Ia makanan untuk kemarahan. Apa ni, Muna? Usus khinzir. Kalau kau nak jaga, kau jaga aku dengan baik. Usus khinzir. Makan je apa yang aku sediakan.